particular issue, ada satu gerakan daripada NGO belia yang mendesak supaya ahli-ahli parlimen ataupun calon parti politik untuk PRU15 ni mesti berumur di bawah 65 tahun ke atas. Tak melebihi 65 tahun ke atas cadangan dia. Baguslah. Jadi orang-orang macam saya ni bolehlah berehat. Tak payahlah buat kerja lagi nak. Kan? Tapi ada tapinya, bukan? Saya rasa kita memang menggalakkan apa nama ni, orang muda, tokoh-tokoh muda yang ada kelebihan dari segi fizikal, mental dan sebagainya. Tapi ada juga kekurangannya. Pengalamannya tentu tak boleh dibandingkan dengan orang yang lama, bukan? So, kepada saya yang penting ialah sumbangan yang dapat diberikan oleh seseorang itu kepada tanggungjawab yang diberikan kepadanya sebagai apa tadi, wakil rakyat ke? Ada wakil rakyat. Banyak yang perlu diketahui tentang peranan tanggungjawab wakil rakyat ni. Ya. Ada orang lama pun tak boleh buat. Orang baru pun ada yang tak boleh buat. Ya. Banyak kita bagi peluang kepada orang-orang baru jadi wakil rakyat, jadi pemimpin, jadi menteri, timbalan menteri, jadi exco dan sebagainya. Itu bukannya masalah.